Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Kripikmu kayak mana lah rasanya ini? Hambar, gak ada pedes-pedesnya. Kayak cinta tanpa perasaan. Ini lah ciri-ciri orang gak tahu berterima kasih. Beli di mana kau, Lin? Udah kau makan aja itu. Gak perlu kau tahu aku belinya di mana. Tinggal ngunyah aja pun banyak kali cakap kau. Gak puas sama kau dulu. Tapi sayang-sayang kawan. Berkecep kawan kekemanan kita, oke? Apa yang kau bilang, Marta B? Kau habiskan dulu di mulut kau itu, baru ngomong. Kau biasakan itu. Kau bilang sayang-sayang. Ku tempok tulang kering kau ya. Nyembur-nyembur kau kayak naga. Lin, kau tengok itu, Lin. Kau bisa kayak cabai-cabain anak itu. Habis terantuk di mana kepala belakangnya? Assalamualaikum guys. Biasa kan ngucap salam itu betul-betul, Bet. Betulan merot nanti bibir kau mampus. Kok kayak cabai-cabian gitu gaya kau, Bet? Norak kali. Woi, sarain. Woi, sekali lagi. Woi, kentutin. Kena kentut. Suka kulah. Mesti kali kau ngomentarin style orang. Iri bilang, Bos. Apa tuh, Enak kayaknya. Betty mau makan. Ketebelan bedak kau itu bodoh, kayak biduan malam kau. Ku terima kritikanmu, Lin. Netizen kan memang kayak gitu, ngeritikin orang sering, tapi hidupnya berantakan. Kok kayak gini rasanya, nggak pedas. Nggak ada cabenya nih, weh. Aku nggak bisa loh makan nggak pedas. Cabai-cabian suka cabai ya? Cabai-cabian, orang bilang itulah, Ben. Ya pastilah, hampa kali hidup ini kalau gak ada cabai. Bentar lah ya, aku cari dulu cabainya, weh. Oke? Mau ikut kalian? Ikutlah, Ben. Yuk, Lin, kita ikut yuk. Nggak mau aku. Ayo, Lin. Udah enak-enak. Yuk, kita ikut. Lama kali kau. Ayo, Lin. Nggak mau aku martabe. Udah, ayo. Nggak mau tadi. Ayo, Lin. Udah enak-enak. Yuk, kita ikut. Jangan martabe. Aku nggak mau. Ayo, Lin. Ayo, Ben. Cajar, Ben. Cabe-cabean. Kan betul ku bilang, Lin, kalau kripek kau ini pedas, pasti enak. Anak alay kayak Betty aja tahu. Dia melang kau, bawa kali jigong kau. Ah. Oh iya, bau. Belum gosok gigi aku. Woi, maling! Weh, ada orangnya, weh, lari, weh! Ada orangnya, maling, maling, maling! Pegangan itu, Lin! Pegangan itu, Lin! Jalan kaki juga yang betul ini. Badan sehat, ngurangi polusi udara, sangat bermanfaat. Aku udah capek juga naik kereta kemana-mana. Tapi kalau jalan terus, sengok juga aku. Becek gang ini, bah. Semalam udah kasih ratusan juta sama bosku. Tak kemana duitnya. Mangkas-mangkas aja orang taunya. Weh, mana? Mandi sungai, Glenn. Hati-hati. Ngeri kali kau naik kereta, Martabe. Belum lagi kau matiin kereta Bapak Betty. Udah kali. Udah ada nih cabenya, weh. Enak pasti krepenya pakai cabe nih. Ya udah, kau coba lah. Apa lagi? Jo!
Udah gak mau lagi kau singgah ya, Jo. Hawa kali kau ah. Bukan gitu, Lin. Aku udah janji sama bosku kalau aku gak mau keluar-keluar lagi. Ini aja aku keluar karena ada yang mau kubeli. Kalau enggak, gak mau aku keluar rumah. Yakin kali ada yang mau kau minta, kan? Makanya kau pengen bundi. Ih, tahu kau ah. Anak indigo kok ya. Cuman 3 biji loh we kita dapetnya. Kayak mana ini? Pengen kali aku makan pedas. Untuk apa kau itu, Bet? Untuk makan bagi keripik, Jo. Sur kali aku sama pedas biar enak. Tapi kurasa pun ini cabenya enggak pedas loh, Jo. Walah, bodoh jangan dipiara, Bet. Kau buang aja. Ini aku ada bon cabe, tapi capek mau nyari cabe. Nih, Bet, untukmu. Boleh juga nih, ketua. Ilin. Makasih ya, Jo. Ya. Nyata. Makasih, Jo. Itu bon cabe we, mau dipakai makan apa aja pun enak. Pedasnya terasa kali, mantap lah pokoknya. Kamu beli itu berarti tadi? Iya, Lin, biar nambah selera makan. Taulah kau, aku suruh kali pedas. Kalau nggak pedas, mana bisa makan aku? We, enak kali campur krepe we. Cobalah, rasanya sempurna dan mantap. Nah. Rasa kali pedesnya, Jo. Mantap kali. Ini yang aku cari, Jo. Suka kali aku yang pedes-pedes. Enggak cuma pedas saja, we. Campuran bumbu khas sambalnya, kayak bawang putih, bawang merah, itu terasa kali kan? Terus, nambah cita rasa bon cabenya, jadi makin mantap kan, we? Pecah kali, ah. Makin enak rasanya, ketua. Ya Allah. Ini baru namanya krepe. Rasakan krepemu sekarang, Lin. Gimana? Enak? Enak juga, ya. Enak, we. We. Aku balik dulu lah ya kan, soalnya ada yang mau aku kerjain. Gaknya kali kau. Selulin, nanti aku balik lagi, oke? Bohong dia tuli. Keretanya mau dipakai bapakku loh. Dadah. Kenapa gitu gaya Betty weh? Entahlah, kenapa gak kau tanya tadi langsung? Mesti kali kau nanya sama aku. Ah, nanti tersinggung pula Betty. Kau tahulah, kadang dia sensitif. Hah? Betty positif, Betty hamil, iya. Yeay, bentar lagi Betty hamil, Betty hamil, Betty melahirkan. Betty punya keponakan, yeay, 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 Betty hamil, yeay, yeay. Hamil itu apa, weh? Kemana lah si Betty ini? Bukannya pulang dulu makan? Ini dari tadi pagi kok gak pulang-pulang. Selak kembang laminya ini, ya Allah. Punya anak sebiji kok payah kali diatur, ah. Eh, paten kali Betty, ah. Joget-joget dulu lah Betty. Kita memang anak kampung, tapi kita gak kaya ikan gembok. Kami memang dari kampung, gaya dan karir kami melambung. Eh, ngapain kau itu? Joget-joget dari HP-mu kayak cacing panasan kau tengok. Makan dulu sana kau. Bukan mikirin makan, malah joget-joget aja. Nanti kau bilang pula sama orang gak dikasih makan sama mamamu. Makan! Udah masak mama rupanya. Udah. Ya udah, makanlah dulu awak ya, Mak. Ya makanlah, habis itu kau mandi. Pakai mana kau bergaya? Lagi tren lo, Mak. Lagi tren. Bantuin mamanya baru ngetren. Punya anak sebiji gak pernah bantuin mamanya. Ya Allah, berserak kali halamanku. Bete, mau bantuin mamanya gitu kek, ah. Nggak ada pedesnya pun. Betty nggak suka. Kayak mana mau ketelan kayak gini? Orang nggak ada pedesnya. Mie-nya pun nggak enak. Sampah tiap hari kok nggak habis-habis lah. Ya Allah, ya Allah. Padahal 3 orang yang kami tinggal di sini. Pasti satu kampung buang sampahnya di sini. Dikiranya ini rumahku TPA apa? Tahu orang yang aku tamparin 5 hari itu, ya? Guys. Lo tahu kan, kalau gue tuh gak suka yang gak pedes. Betty gak suka kalau kayak gini. Betty ulek-ulek cabe ah, biar pedes. Ulek-ulek cabe.
Paling nggak bisa Betty kalau misalnya makan nggak pedes. Sekalian ngulek cabe, Betty mau joget-joget dulu ah. Halo guys, gue mau ngulek cabe nih. Ikuti terus ya. Aku ini marah mamaku mampuslah. Eh, ngapain kau itu? Ya Allah ya Robi, nggak pernah betul lah kerja kau bet ah. Beli nggak bisa, ngancurin aja kerja kau lah. Pening aku, semua kau hancurin. Nggak ada pedesnya pun yang mama buat ini. Betty mana suka kalau nggak pedes minyak mah. Tengoklah ini. Gak pedes, Betty gak suka. Ya Allah, Bet. Mama pikir kau tuh gak suka yang pedes-pedes. Ngapain lah kau repot-repot geleng cabe itu. Yuk, kita masak yuk mie goreng cabe ke dapur. Yuk, ikut mama. Iya, Ma. Betty mau kali. Ini dia, anakku. Mie bon cabe rasanya enak, pedesnya terasa kali. Iya, Ma. Masak. Oh, mau bikin, Betty, iya? Iya, Ma. Betty mau kali. Iya. Enak kali mie bon cabenya, Betty suka, enak kali loh, Ma. Enak kan aku, makan lagi, Bet, tambah. Iya, Ma, iya, ini baru pedas, rasa mie bon cabe yang pedas sekali dan gurih juga. Betty suka kali, mantap, Ma. Malah nggak ini deh. Apa? Padahal 3 orang yang aku tinggal di sini, pasti sama lo. Tanpa kok tiap hari ada aja lah, ya Allah. Padahal 3 orang yang tinggal aku di rumah ini, pasti orang-orang buang. Kemana lah si Betty ini? Udah siang kok gak tau makan. Ini lah ciri-ciri orang nggak tahu, nggak perlu kau tahu di mana, nggak perlu kau tahu.